sudah 3 kali pertemuan, mereka memanggil dan tidak pernah hadir. Artinya ada indikasi mereka tidak mau menyelesaikan UPA 2023. Mengeluarkan angka sebesar 13%, kurang-kurangnya 13%. Apabila hari ini Kadis Naker juga tidak hadir atau mangkir dalam perundingan kali ini, kami terpaksa Guru Bekasi melawan, kita mungkinkan untuk menginap di kantor Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota untuk menaikkan upah berdasarkan dari kenaikan BBM, dan 3 tahun kita juga nggak naik upah. Karena pandemi kemarin, dampak dari pandemi 3 tahun kita nggak naik upah.